このたわけが。By the way, kalau gue unboxing bareng lu ya, kenapa? Selalu kalau nggak Transformer, Naruto. Betul ya? Ya, soalnya kalau makin lain-lain, ya makin pusing kepala. Benar nggak sih? Harus fokus ya. Harus fokus, fokus. Nah, ini salah satu studio zaman sekarang yang lagi hype. Mm-hmm. Kenapa? Karena harganya relatif bersahabat lah murah ya, dibanding yang lain-lain. Ya, karena dia, scale-nya dia nggak gitu lebih gede. Kecil, betul. Tapi lebih kecil. Kualitinya so far oke. Okay. Lumayan. Gue udah unboxing yang si Sarutobi. Sarutobi ini. Sarutobi. Si Deidara. Oh iya. Nah, terus si Tobi Rama. Sama si Hashirama. Hashirama. Okay. Dia ini scale-nya menengah. Makanya harganya cuma 5-6 okay, juta. Oke, ini gue pertama kali kalau gue. Ini pertama kali ya? Iya, semoga bagus lumayan ya. Lumayan lah, oke okay lah. Lumayan ya. Langsung ditanam musim. Jangan lumayan doang dong, bagus dong. Bagus ya. Semoga, semoga. Kadang-kadang bagus itu harus mahal. Jadi kalau yang nggak begitu bagus, kadang-kadang kurang bagus, kurang nah, mahal. Nah, semoga ini nggak terlalu mahal tapi bagus ya. Oh, semoga ya. Ya sebanding sama oh, di atas harganya. Langsung ditanam musim, karena okay, musim. Oke, mari kita buka. Ya. Akiki. Orobiru no iu. Kono hono sato wa washi no sumu iye ja. 意志を受け継ぎ託す者簡単には行かんぞ. Kita semakin tua semakin gila ya. Kita menolak untuk bertumbuh. Refuse to grow up. Kenapa? Karena masih mainan. Masih hobinya mainan. Enggak apa-apa lah. Apa ya? Enggak, maksudnya kan kita walaupun umur bertambah tapi kan maksudnya harus ada jiwa yang tetap muda. Betul. Betul. Umur bertambah, hobi bertambah, pikiran lebih dewasa, betul harus, tapi hati kita harus tetap betul. Stay muda. Yes, ini salah satu. Nah, terus kita angkatnya gimana ini? Anda kan masih muda katanya kan? Anda tadi atas. Oke, oke. Kita angkat cobain ya. Ini kan susah kan? Gak bisa, udah nyerah-nyerah. Turunin dulu. Nih, turunin dulu. Oke. Okay. Oke. Okay. Tuh kan? Jadi kasih Cloud Studio, itu boxnya simple beginian doang. Polos ya. Tapi polos. Kita langsung tahu ini siapa. Ini senjata si Sun Gokongnya. Ya. Siapa namanya? Monkey King Enma. Enma. Ya. Oke. Okay. Ya. Nah, ini berapa harganya dulu? 6 jutaan kan? Iya, 6 jutaan. 6 jutaan kan? Aduh, ini aduh. Si Kage kan? Iya. Entah mengapa ya, gue di Naruto Hokage paling gak suka si Kage ini sih ya. Tapi dia Will of Fire-nya kuat banget, bro. Iya, tapi bener. Dia tapi dia kontrol, apa namanya, bukan kontroversi, konvensional. Ya. Itu tipe Hokage yang zaman dulu lah. Iya, justru itu, makanya dia maksudnya apa sih semangat of fire-nya tuh sangat kuat banget. Biasa kan kalau orang-orang zaman dulu kan nasionalismenya bener, nah itu tinggi. Maksudnya nasionalismenya tinggi. Tapi jadi kadang-kadang kurang up to date. Iya sih, tapi ya di zamannya dia masih oke okay lah. Masih okay. Dia meneruskan Hashirama kan yang menciptakan Will of Fire gitu. Mungkin kalau si kakek ini masih hidup sampai zaman Boruto, dia bisa marah-marah ke si Boruto. Gak laku kayaknya. Bisa dicita kayak si Boruto tiap hari. Dicita dulu. Terlalu aneh, ini ya? Ninja tapi terlalu kekinian. Iya, ya, kekinian benar. Tapi sebenarnya Boruto itu gak bisa disalahkan dong. Karena ngikutin zaman. Ngikutin zaman. Benar, benar. Ya. Mau sampai kapan ninja terus larinya gini, men. Ya, sekarang larinya gimana? Kan lari udah harus gitu. Oke, kita buka guys. 2021 harus update. Nah. Wih. Wih. Ya kan? Walaupun dia murah, tapi partnya banyak. Dan bahan resinnya itu lumayan. Oke. Okay. Ya. Ini tingkat gede. Okay. Wih. Dua box, dua layer. Ya. Langsung kita rakit, friends. Wih, oke. Okay. Semoga ya. Memuaskan ya. Memuaskan ya. Baru kali ini gue lihat ada efek lumut-lumut yang agak mengkilap-mengkilap. Nah, kayak kalau bandingin sama yang Hashirama sama Tobirama gimana nih? Feel-nya sama. Oke. Okay. Size-nya juga sama. Detailnya? Detailnya juga sama, men. Okay. Kan sama-sama satu brand. Oke. Okay. Oh, tapi ini ternyata rumputnya asli nah, tuh. Nah, maksudnya lebih bagus nggak gitu loh. Wih, ini ada bahan aslinya tuh. Oh, kayak pohon natal ya? Iya, iya, kayak pohon natal, bener. Kayak dari serpihan-serpihan pohon-pohon hias gitu kan. Iya, iya, iya. Padahal nggak usah juga nggak apa-apa ya. Iya, iya. Kalau nggak pakai kayak cat, titik-titik itu juga oke. Okay. Iya, mestinya sih. Ini terlalu excellent sampai akhirnya tuh. Lihat, jadi kayak ada glitter. Iya, kalau gue sih lebih prefer ini dia misalnya pakai cat aja. Ya. Yang titik-titik gitu ya. Biasa tapi oke okay lah. Tapi ini jadi ya kayak pohon natal sih, nyala-nyala dikit. Ini kalau gua enggak salah diambil dari scene ketika dia berantem sama si Orochimaru ya. Betul. Di atas genteng-genteng rumah scene gitu. Scene paling epiknya Sarutobi ya. Yang kalau gua salah Sarutobinya tangannya segel kan?
Betul. Ya. Eh tangannya Orochimaru Tapi ini maksudnya di sebelum si Puden. Iya. Di Naruto tuh ini kayaknya battle scene paling epic ya. Epic gitu lawan Orochimaru ini. Wih, cuman ada 52. 52 ke 3. Oh, ada 310 ya. Oh, 310. Ya. Enggak terlalu banyak ya. Betul, ini epic battle sebelum Spuden. Betul. Pertarungan si Orochimaru yang menyerang desa Konoha. Iya. Terus kan ya. Di sana keluar kan Tsunade-nya keluar, yes. Nyambung ke Jiraiya kan. Betul. Gitu. Ini bagus yang gue suka dari ini base karena ada kepingan-kepingan dari genteng-genteng yang udah runtuh. Ya. Ya, tuh. Iya, iya, iya. Ya kan? Ini apa ya? Ini kayak beton-beton bangunannya gitu kan? Mungkin nanti buat base-nya ya, ya buat diinjaknya. Ini apa nih? Tahu enggak? Itu logo si logo si tiga. Sarutobi ya. Tiga itu bahasa Sandaime, Jepangnya ya? Sandaime. Ya. Ya. Oke, okay, udah gitu kita lanjutin ke part berikutnya. Part berikutnya. Nah, kayaknya pohonnya dulu, pohonnya dulu. Kayaknya orang-orangnya dulu. Dapat brokoli, coy. Iya. Wih, brokolinya dua. Tiga, men. Brokoli, men. Dapat tiga brokolinya. Gua pikir awalnya ini brokolinya bakalan ditambahin gitar-gitar gini sih ya. Untungnya enggak, friends. Oh, ini dia nempel di sini nih. Nah, kayaknya ini mending belakangan deh, Franz. Horor ya? Iya. Tuh kan kayak brokoli sebenarnya. Oh, bonsai, bonsai. Bonsai. Kayaknya mending belakangan deh. Kita yang sebelah sana dulu, dulu. Ya. Ya. Tadi plastiknya kesini, Kak. Oh, iya. Nih. Kasih saya, Kak. Nih. Makasih, Kak. Ini si Sarutobi-nya. Sebenarnya yang gue suka dari Cloud Studio ini ya, si Enma-nya, men. Ya, betul. Karena kan kalau Sarutobi begini, aki-aki ya. Ya. Kurang menarik gitu. Justru memang yang keren itu ketika dia keluarin si Enma ya. Betul. Keren banget ya. Betul. Si Enma itu summonannya si kakek kan? Kalau gua enggak salah ada Oh iya. Guys, ini yang kita ini yang eksklusif. Oh, jadi eksklusif. Kita dapat bass buat extra headnya ya. Ah. Kalau gua enggak salah ada Biju juga yang kera Sun Gokong kan? Ekor berapa tuh? Iya, betul. Tuh. Si Sun Gokong namanya kan? Gokong ya. Iya. Sama enggak sama Enma ini? Beda. Beda ya? Beda. Beda ya? Beda. Ini keren nih, berat banget nih. Nah, ini pasangnya apa dulu ini nih? Ini Enma-nya dulu pasti, karena Enma-nya part yang ya? Paling gede Enma nih. Gue lupa juga gambarnya, soalnya. Iya, ini keren banget coy, tuh. Lihat, si Enma-nya kayak pakai baju kostum yang bagus ada teksturnya. Bagus ya, detailnya ya. Detailnya keren. Hmm. Ini kaki tangan? Kaki dong. Kaki tangan ya. Iya. Itu kan kera ya, gorila gitu ya. Rapi lah, oke lah. Nah, ini dia nempel ke sini nih. Coba kemana? Belakang sini kayaknya, men. Ya, benar. Satunya ke sini enggak sih? Coba kita lihat aja. Oh, kaki sebelah kirinya ada magnet. Ada hurufnya enggak sih? Kaki kanannya dia ada pek besinya. Ada huruf enggak sih? Coba Anda pegang dulu ya, saya buka dulu lainnya. Oh, kepalanya juga gede, men. Nah, ini ngeri men rambutnya, men. Aman, Kak? Aman, aman. Wih. Nah, yang gua seneng tuh ketika gua lihat mukanya bagus. Jiraiya. Iya. Rambutnya kayak Jiraiya kan? Kayak Jiraiya ya. Tuh, ini si Enma-nya, friends. Wih, tuh kan kata gue juga kan lebih keren Enma-nya daripada si Sarutobi-nya. Gue lupa liat. Nih beneran, ini pasangnya gimana? Headband-nya keren ya? Banget, rapi, ekspresinya bagus, chat-nya matanya interesting. Ini sini men, satu di sini, satu kesini nih. Oke! Okay. Jadi ini nempel di batang pohon yang gede ya, biar dilihat aja kotaknya sama ada lubang buat pek besinya. Betul. Nah, di kaki topan, sebelah kirinya dia nginjek ke si tongkatnya. Ya, tongkat kerasakti. Tongkatnya juga ada bolongnya di batang pohon yang lebih kecil. Ya. Cloud Studio sih pengalaman gua dia cukup presisi dan enakin klop dia. Nah. Kalau udah pas kakinya semestinya udah masuk semua ya, berarti udah pas ya. Oke. Okay. Okay. Sekarang kepalanya. Wih, cakep ya. Cakep, cakep. Tapi nih feel bajunya kayak Sun Gokong yang di film-film itu ya. Kayak kerasakti gitu kan. Ini ya, kepalanya nih. Dia kera sakti, bro. Iya sih. Kalau kera biasa nggak ada spesialnya ya. Mau tangannya dulu atau kepalanya dulu? Kepalanya dulu, dulu. Oke. Okay. Mana depannya ya? Dia makannya gede ya. Masuk. Nah. Oke. Okay. Tangannya okay. Si Enma. Lihat tangannya pun bertekstur kayak ada bulu-bulu keranya gitu tuh. Dia pakai baju tangannya shinobi juga. Itu sebelah kanan ya? Iya, sebelah kanan. Sebelah kiri lagi megang pisang dia. Laper dia. Apa? Nah. Wih. Tangan kirinya. Okay. Tangan kirinya, guys. Angkat tangan. Ini pedang siapa? Ini pedang ya? Si Enma. Oh. Enggak mungkin si kakek bawa-bawa pedang, coy. Daikes. Wow. Kalau daikes dia harusnya lebih aman daripada bending ya. Mantap loh ini, besi soalnya. Coba saya cari tangannya. Oh, ini tangan satu lagi. Tangannya ini di kiri yang pegang pisau ya? Yes. Oh, enggak deh, itu kayaknya di kanan. Digigit kayaknya deh.
gigit mulutnya nutup kok. Nih, hangat sebelah sininya. Ya kan? Terus dia kayaknya enggak deh. Makanya oh, magnet, ini. Magnet. Tuh, kayaknya ada magnet. Kayaknya iya. Oh, anjir, nempelnya gimana? Iya, ini berat juga ya itu ya. Duh, bagus. Oh, bagus tuh. Jadi tangannya dia megang ke si ada magnet sedikit ini. Nah, ini pedangnya Orochimaru. Iya, ini besi, coy. Iya, makanya diecast oke banget kan? Oke banget ini Cloud Studio Friends, unlicensed dengan harga terjangkau tapi kualitasnya oke sih. Ya. Ini ngadepnya gini apa gono ya? Nah, ini saya lihat, Pak. Coba lu ada besinya sini. Ya, coba pasangin. Kebalik enggak? Enggak, yang tadi benar kayaknya ke dalam. Ya. Tapi enggak masuk ya? Masuk, Pak. Nah, ini ya. Pas. Saya takut kalau tekan takutnya karena di diecast ya, takutnya resinnya kalah remuk, Pak. Iya. Jadi yang penting nempelnya gini aja lah. Cakep ya detailnya. Cakep ya. Wih, ini lupa, Pak. Monyet itu harus ada ekornya. Buntutnya lama-lama bending pas ini. Semoga enggak ya. Soalnya dia ringan sih sebenarnya. Ringan ya? Oh, tapi agak susah nih masangnya. Nah. Masuk? Belum pas, eh. Belum pas ya. Anda sibuk sama ekor, saya buka si ini ya. Sarutobinya, friends. Hokage ketiga dengan jiwa nasionalisme yang sangat-sangat luar biasa. Perlu diacungi jempol, dia rela mengorbankan nyawanya. Tapi Hokage itu semuanya rela mengorbankan nyawanya. Betul. Gak ada satupun Hokage yang mementingkan diri sendiri, gak ada, friends. Ya, ada. Siapa? Kakashi. Yang mau jadi Hokage, si Danzo. Oh, si Danzo, sama si Sasuke. Tapi memang teksturnya ini tekstur mentahan dari resin, friends. Jadi dia nggak di touch up lagi lah, kayak gini ya. Oke, ini dia nempel ke... Bener nggak sih? Oh, dia nanti nahan sama badannya si Sarutobi kayaknya nih. Tuh. Ya. Tahan ya. Awas. Nah, bututnya ya, maksudnya bututnya kayaknya terakhir deh. Ya udah, gue geser dulu. Nah, bisa gini. Tapi justru itu goyang-goyang. Nah, udah ini tangan sebelah kanan. Ada nyamuk, bro. Bentar. Saya pikir sana, saya beli cabok. Oke, ini tangan si Sarutobi ya. Ya. Ini tangan sebelah kirinya. Ini tangan yang sebelah kanan. Pasang dulu ya. Waduh, susah ini. Mestinya tadi pasang dulu, Franz. Apanya? Tangannya. Sekarang. Oh, baru si Enmanya. Oh, baru si orangnya. Kita coba ya, bisa nggak ya? Dari sini aja belakang, nah, pelan-pelan. Soalnya dia magnet sih, harusnya gampang ya. Karena dia megang si ininya ceritanya. Iya. Si tongkatnya. Bisa nggak, Pras? Pas nggak? Dia megang tongkatnya ya? Mm-mm. Nggak masuk, bro. Nah, kayaknya mending... Cabut dulu deh. Sarutobinya. Ini angkat dulu, pegangin. Sok. Ya. Saya pegang pala si Anmanya. Aduh, susah nih. Ya, soalnya dia yang kiri pek besi, terus. Yang kanannya magnet. Oke, nah, coba tangannya. Nih. Nah, hati-hati ya, jangan terlalu paksa, takutnya armor ininya patah. Ya. Sekalian ini, Pak, biar nggak susah nih. Tangan sebelah kiri ya. Itu sih bisa, kirinya, karena di depan. Dia lagi ngejutsu. Itu sih pasti bisa. Bututnya gue tarik dulu belakang. Nah. Oh, nggak bisa juga, bro. Tangannya ngeri ya? Tangannya nyangkut, jadi kayaknya emang benar tadi ya? Harusnya belakangan ya? Mm-mm, tapi iya, emang agak kagok posisinya. Agak kagok. Coba, sekali lagi bisa. Tuh kan, stage you kalau semakin ekstrim, kalau dia nggak matang, yang pusing kita yang ngerakitnya, friends. Betul. Ini masih oke lah, cuma... Cuma tinggal diatur lah, pelan-pelan aja ya. Aja. Belum masuk apa yang kanannya? Ya, sebentar. Nah, Okay. Nah, ini coba kita pasang dari belakang ya. Anda setiap ngerakit berkeringat ya? Oh iya dong. Tapi memang kalau Anda ngerakit cewek lebih berkeringat. Cakra, pakai cakra. Oh, benar. Terpuruk terpenjara dalam gua di gunung suci hukuman para dewa bertindas sesuka hati lompat kesana kesini. Itu beda. Tadi ini masang tangan yang Sarutobi nih, Ray bisa sholat. Tadi agak susah ya tadi ya. Agak susah. Yang di megang tiangnya. Ya, jadi kan, ternyata yang paling baik itu kita jangan pasang Enma dulu. Kita pasang badan Sarutobi. Terus kita pasang tongkatnya. Tongkatnya. Nah, masukin setelah ya. Setelah tongkatnya dipasang, baru dipasang tangannya.
Karena ini tangannya sebenarnya tipis banget jempolnya. Jarinya bahaya. Jadi, ya takut patah. Yes. Kalau kita tadi udah pasang tangannya dulu, ketika kita masukin tongkatnya tuh serem. Serem. Ya, jadi tadi udah diingetin. Itu tips tuh, tips ya. Pakainya, masukinnya urutannya. Sarutobi, jangan sampai salah. Sarutobi, badannya, terus badannya, tongkatnya, baru si tangannya. Baru tangannya. Baru pasang enma. Oke. Oke. Kita kepalanya, kepalanya. Tangan dulu, tangan dulu. Oh, tangan dulu. Ini sarutobinya buntung. Wih. Kepalanya oke loh ini. Oke, ini tangan jurusnya ya, guys. Wih, keren ya kepalanya ya. Wih, nih guys. Kita dapat dua, men. Gua selalu suka statue dengan face sculpt yang mirip dengan aslinya. Oh. Ganteng. Yang satunya lagi, Edo Tensei. Edo Tensei. Dapat dua ya. Dapat dua. Mau pasang yang mana, Anda? Kita pasang yang Edo Tensei dulu. Oke, yang itu berarti simpan sini dong. Ya, nanti kita pindahin. Gua sih seneng yang normal. Karena di scene ini dia bukan Edo Tensei ya. Iya, ini kan dari lawan. Di scene ini dia masih hidup. Oke, yang gini ya. Oh, buntutnya lupa buntutnya. Oh iya, buntutnya lupa. Oh iya, betul. Tadi buntutnya juga jangan dipasang dulu ya, guys. Yes. Soalnya buntutnya ini lumayan ribet. Oh. Ini namanya seni simpul-simpul gitu, men. Pedang Orochimaru. Oh iya. Di? Ini, nah, ini pedang yang di jurus iya, tuh, terus di... akhirnya nusuk ke si... Benar, ke si kakeknya. Tadi lu bilang apa? Besi. Besi. Gila, bagus banget ya. Iya. Gagangnya dia ada kayak ya, seluruh kan, ya, gitu yang ya. Si Orochimaru banget. Ini hebat. Ikonik nih pedang. Di mana nih, Franz? Nah, ini dia, di kenteng. Hah? Oh. Terus ini apa dong pertanyaan gue nih? Hah? Nih, si... Itu mungkin ada shuriken. Shuriken? Shurikennya kita beli sendiri. Oh, benar, benar. Ada kunai. Tuh, kan? Ada kunai. Lu sih nggak percaya sama gue. Oh, gila ini unsurnya lumayan banyak ya. Iya. Ya, ini resin ya? Resin ya. Resin. Resin atau besi? Kayaknya resin deh. Resin, resin. Resin ya. Oh, ini ketan rambut si kakeknya kan? Kita pasang. Mana tadi lubangnya? Oh, lu jago aja cari lubang kecil lu. Emang lu ahli ya kalau cari lubang ya? Nah. Lucu ya kunainya kecil. Ya lumayan lah dapat pelengkap. Iya. Udah terakhir, tinggal brokolinya, brokolinya ya, guys. Brokolinya, brokolinya. Sampai kecil lah. Nih. Brokolinya ada 3, guys. 3, 3, guys. Ini yang ini, yang ini. Ini yang ini. Ini. Ini bending enggak ya? Hah? Eh, tapi magnetnya mantap ya. Yang itu mantap, yang ini mantap enggak? Ini mantap juga nih. Benar, udah. Itu yang lebih gede yang di atas. Oh, di bending ya, lama-lama batang pohonnya ya. Aduh, jangan dong, bro. Sayang dong kalau bending. Serem soalnya ini. Soalnya brokolinya padat. Iya, ya, ya, berat ya. Berat. Terakhir, ini nih, ciri khas Cloud Studio. Dapat plat besi. Nah ini, oh nggak sih ini aman, nggak menghalangi ke yang lain guys. Dia keluar gitu ya? Ya. Wih. Wih. Emang ini ciri khasnya Sarutobi ya? Iya, iya. Ekoran ya? Ekoran panjang. Nggak mau kalah sama si Enma. Betul. Si Enma sama Sarutobi ini kayak penjelmaannya ya? Betul. Agak mirip kan? Makanya maksudnya Enma ini juga mau gitu loh. Kayaknya mungkin ada... Anda menghina Sarutobi? Bukan, maksudnya... Anda berkata Enma mau sama Sarutobi gimana? Maksudnya kan, kan inget nggak waktu dia ngajarin Jiraya? Kalau lu summon tuh nanti ketemu jodohnya masing-masing gitu loh. Nggak bisa sembarangan. Betul. Bondingnya harus cocok. Betul, nah ini tuh klop bondingnya mereka. Si Naruto padahal nggak mirip-mirip Kodoke ya? Kan dia belajarnya sama... Oh kan dia sama udah Jiraya. Cakap profesi bro. Oh iya. Kata si Ngkong Kodoke ada nanti. Iya sih. Kalau si Orochimaru kan dia manda ular kan? Iya. Emang kelakuannya juga rada mirip ular ya? Maksudnya suka, ular kan suka licin, nyaplok. Suka nyaplok. Nah, kan? Bener kan orang makanya dia nyaplok Sasuke suka. Iya. Sorry, kamu sama dia. Maksudnya dia sama-sama biar Konoha, dia Konoha dia caplok juga. Iya, makanya. Ya kan, ini gurunya dicaplok makanya. Coba. Si aduh. Tsunade lintah. Iya. Tahu gak kenapa? Nyedot. Kenyal-kenyal lagi. Ya kan, lintah kan kenyal-kenyal. Pengobatan ya. Pengobatan, iya dia nyedot kan. Terus si... Eh, ininya bagus ya. Bagus, besi. Kalau bagus ya ininya ya. Lebih bagus dari search ya. Yes, ini besinya tebal lagi. Jadi kesimpulannya sebenarnya Cloud Studio ini gue rasa buat value-nya dia yang segitu sih. Gue jujur selain dari karena size-nya kecil, sisanya oke okay banget. Oke, okay, oke. Okay. Tapi lu suka yang kecil, suka yang gede size? Tapi maksudnya ini walaupun size-nya kecil, tapi si karakternya nggak terlalu kecil. Iya. Cuma base-nya yang terkesan kecil gitu. Iya, dioramanya kecil. Iya. Sama pohonnya kan nggak mungkin lo si Enma-nya berdiri di bonsai gini kan.
harusnya kan gede gitu kan. Cuman memang dioramanya nggak satu scale dengan si figurnya. Masa gitu. Dia nangkanya di pohon beringin, bro? Iya. Kan nggak cocok. Cuma kan pohon toge gitu kan. Ya, tapi dengan harga 6 jutaan sekian, gua rasa ini oke, friends. Apalagi ya, kalau rumah kalian sempit, tempat displaynya terbatas. Ini cocok dan ingat, bro, menjadi alternatif. Yang bikin Sarutobi itu nggak banyak. Nggak banyak. Ini kata dulu ada KM Studio tuh pertama. Iya. Terus apalagi ya? Minimal yang license rasanya belum pernah belum ada bikin Sarutobi. Ya. Dan belum ini ada. Menurut gua kalau dari quality kayak face sculpt-nya segala detailnya, yes. So far yang terbaik ya. Dan Cloud Studio ini menjanjikan. Apa? Karena dia keluar terus. Betul, dia bikin sampai jadi nggak stop gitu. Ke Naruto ya? Iya. Betul. Jadi 7 Hokage ada. Next tuh Tsunade. Yes. Baru nanti Kakashi. Yes. Terakhir ada kemarin yang Naruto ya, yeah, gambarnya ya. Yeah. Jadi lengkap, friends. 7 yeah. Hokage. Ya. Yeah. Yeah. Oke, okay, gitu aja, friends. Thank you so much. Ya, yeah, jadi enjoy worth the video, it lah. Guys. Semoga yeah. membantu yes. buat yang unboxing, yang belum unboxing nanti semoga membantu. Dan tadi jangan lupa, friends, cara masangnya step by step-nya udah kita jelasin, jangan sampai salah. Karena ada beberapa bagian fragile, yeah, kalau salah aja. Pasang tangan bisa patah. Sarutobi yang kanan. Hati-hati. Jempol-jempolnya tipis banget. Ya. Yeah. Ya, gitu aja, friends. Thank you so much. See you in the next video. Salam! Hanya mainan, hanya mainan yang mempersatukan kita. God bless. Bye-bye.